Alright, dah. Okay, semua orang cepat sikit, cepat sikit. Ni Pakcik IQ sini, hai. Kita akan mula kelas dalam masa 2 minit. 2 minit kita start kelas, eh. Okay, kawan-kawan korang yang belum masuk ni cepat sikit, eh. 2 minit je. Hari ni tajuk yang memang perlukan formula, tapi dia banyak lukisan. Okay, sebab dia perang. Hari ni kita akan habiskan Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Okay, Pakcik tahu cerita berbelit-belit, eh. Baca buku je kan, ni serang ni, pening betul tak? Okay, ni baca nak terangkan ni, cepat sikit. Kita mula dalam masa 1 minit 41 saat. Okay. Cepat sikit. 1 minit 34 saat, cepat sikit. Buka terus, sabar. Cepat sikit, 2 minit. Okey, tinggal lagi 57 saat. Sebenarnya makcik main sebut je, eh. Bukan kira pun, aku agak 57 lah. Mesti ada dia kagum ingat macam pakcik. Oh, pakcik ni kira lah. Tak ada kira, eh. Makcik main sebut je. Okey, lagi 21.5 saat. Ha, nampak tak? Aku main sebut dia tu. Banyak orang tak target perang tahun ni, eh. Banyak tak target. Pakcik tak apa. Pakcik tak target. Bagi pakcik, kita baca semua, kita faham semua. Senang. Macam last year. Apa ramai orang tak target perang. Pakcik target perang seorang-seorang, eh. Alhamdulillah, rupanya peksa keluar 7 perang. Alhamdulillah. Ha, ni pun tak tahulah. Korang beruntung, dek. Okay, korang lahir awal. Sebab syllabus korang ni, dikomparekan dengan KSSM, jauh lebih senang korang. Sebab KSSM sangat detail, eh. Ui, banyak. Pakcik ajar syllabus KSSM, eh. So, pakcik dapat melihat, eh, wajah-wajah anak-anak dekat tempat, eh. Benda ni, kan. Ha. Serius, sangat dahsyat. Korang melahir awal, sebaik untung. Okay, kita start kelas sekarang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita bawa live daripada YPC College. YPC International College. Ataupun YPC itulah Yayasan Pendidikan Ceras yang sponsor adik-adik belajar. Okay. Pakcik percaya semua orang dah print, kan? Ha. Kalau kau cakap tak print tu memang pelik. Eh? Ha. Sebab pakcik siap buat voice message malam dekat sekolah-sekolah baru, kan? Okay. Sekolah baru minggu ni tak banyak sebab ramai banyak sekolah dah start cuti. Eh? Ha. Yang ada sekolah SNK Caah. Sekolah apa Nazri? Sekolah Gelang Patah. Jementah. Lah apa lagi, ada, eh? Beberapa sekolah lagi. Ha, tak lupa, eh, ada beberapa sekolah lagi, ah. Okey, kita buat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar yang dah lama tahu dah cara pakcik ajar. Kita baca kejap. Pakcik bagi formula, kan. Kau ingat terus. Okey, yang baru masuk macam ni, eh, pakcik beritahu korang. Cara pakcik, mula pakcik baca formula, lepas tu pakcik bagi. InsyaAllah kita ingat. Okey, eh. Okey, tapi ini dia menggunakan nombor. So, pelajar lama dah tahu dah. Pelajar baru pakcik terpaksa ulang semula. Teknik nak ingat nombor. Okay. Tengok tau. Ni satu. T. Ha? Semula, tengok, eh. Ni satu. Huruf apa ni? T. Satu sama dengan T. Okay. Satu sama dengan T. Pelajar-pelajar sekolah baru masuk hari ni. Dengan pelajar ni, eh. Satu tu T. Nombor dua macam ni? Dua. Kalau kita tegakkan dua jadi huruf N. Dua sama dengan N. Yang ni pula 3. Betul tak? 3. Kalau kita sengitkan 3, dia akan jadi macam ni. Ha, dia akan jadi M. Betul tak ni? 4. 4 bahasa Inggeris, 4. Huruf last dia R. Betul tak? Semula. 4 bahasa Inggeris, 4. Huruf last dia apa? R. 4 sama dengan R. R, eh? Ni 5. Nampak tak? 5. 5, kan? Huruf apa ni? L. 5 sama dengan L. Okey, 6. Bahasa Inggeris 6 sama dengan 6, eh? SH 6. Okey, ha. 7, 8 biar dulu, 9 dah cepat. Ni 9. Betul tak? Kalau kita terbalikkan 9, dia akan jadi B atau P. Okey, ni basic. Sana sekarang, cepat sikit. Ayuh.
Jadi boleh buat. Okey dah. Yang tak sempat tu screenshot je kan. Kan senang. Jom kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Perang Dunia Pertama bermula tahun 1914 habis tahun 1918. Faktor politik dia ini banyak kali kalau ujian apakah faktor perang pertama segi politik? Jawapan dia kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan negara-negara Eropah. Apa dia? Perikatan kuasa tengah dengan pakatan bertiga. Faktor ekonomi pula sebab persaingan kuasa barat merebut peluang ekonomi. Okey, ini semua senang. Okey. Ambil formula sekejap. Kalau peser keluar, in case lah, dia kata tentang apakah faktor perang dunia pertama segi what? Politik. Segi politik senang . Perang dunia pertama, First World War. Okay. Ni, macam formula bab 8 itu. Perapa perang. Perapa perang. Rang apa? Ranap. Perapa perang. Rapa ranap. Perapa perang rang apa ranap. Boleh . Alah, macam dulu kita buat apa tu. You apa you na, na apa na ni, ni apa ni. Kita buat itu kan. Masa bab 2 ni sama juga. Kalau peksa keluar korang, apakah punca perang dunia pertama? Ingat, perapa perang rang apa ranap. Sebab N apa? Kemunculan pergerakan nasionalisme. P, sistem pakatan negara-negara. Dua sebab okey. Dan juga P, persaingan. Persaingan kuasa besar merebut peluang ekonomi. Kuasa lain sekarang. Dah apa-apa perang rang apa ranap. N dengan P kan. N tu kemunculan nasionalisme. P tu sistem pakatan. Dengan P tu perebutan ekonomi. Nak perebut peluang lah. Okey, ni settle. Ini punca perang yang pertama. Nampak macam bodoh je? No. Soalan ni banyak kali kalau ujian ni. Sebutkan punca perang dunia pertama. Apa-apa perang rang apa ranap. Nasionalisme, persaingan dengan sistem pakatan. Okey, settle. Pergi terus. Hujung abad ke-19, negara kecil Eropah bersatu dan bentuk negara besar, negara bangsa besar. Seperti Itali dengan Jerman. Negara bangsa besar, ingat tak pecah ajar sebab 3? Siapa yang terlepas? Siapa terlepas nanti boleh tengok rakaman bab 3, form 5. Kami ceritakan tentang ni. Okey, keduanya sertai kuasa besar Eropah seperti Britain, Perancis, Austria-Hungary, Rusia untuk dapat tanah jajahan. Okey. Kuasa besar sanggup berperang untuk tunjuk kuasa. Hujung abad ke-19 dan abad ke-20. Awal abad ke-20, saingan sengit antara kuasa Eropah mengibatkan oleh imperialisme baru. Kuasa besar bersaing untuk bahan mentah dan pasaran. Ini semua tahu. Okey, tadi kita buat tadi kan. Punca perang tadi, ranap ingat tadi kan. Nasionalisme tu tahu. This one. Tentang sistem pakatan. Pakatan. Okey, tengok . Pakatan dua ada dua jenis, ada perikatan kuasa tengah dengan pakatan bertiga. Perikatan kuasa tengah, pakatan bertiga. Okey kau? Ingat. Apa perang, rang apa, rang nap. Nap tu tadi, nasionalisme. P tu persaingan pertama, nombor dua ialah pakatan. Pakatan . Ingat. Pakatan. Okey. Kalau keluar pakatan, contohlah. Pakatan apakah yang ada semasa Perang Dunia Pertama, relax bro, jangan panik. Okay, this one. P dengan K, jawapan dia. Okay. Kuasa tengah, ambil dua ni. Pertama ialah kuasa tengah. Nombor dua, P. Pakatan bertiga. Okay. Untuk mudahkan lagi, sekejap. Untuk mudahkan lagi supaya tak confuse, cepat macam ni. Ingat, in case lah, in case.
Makcik tak jumpa soalan lagi. Tapi mana tahu kalau peksa keluar soalan ni. Apakah sistem pakatan yang muncul semasa Perang Dunia Pertama? Jawapannya dekat this one. Pakatan. Okey. Ini dengan sini. Sini dengan sini. Itu jawapannya. P dengan tiga. Pakatan. Okey. Apa tu? Kuasa pakatan bertiga. Kuasa tengah. P sini eh. Ini adalah this one. Mana? Pakatan bertiga. This one. Kuasa tengah. Yes. Ingat tahu, Pakcik ulang balik. Kalau Pakcik tanya, apakah pakatan yang ada semasa Perang Dunia Pertama? Ingat, pakatan. P dengan T, K dengan T. P dengan T apa? Perikat A. Pakatan bertiga. Pakan pula eh. Pakatan bertiga. KT. Kuasa tengah. Kau salin sekarang. Boleh, boleh. Pakcik padam eh. Okey. Jom kita baca sekejap. Oh, cerita dia panjang dik. Nak ingat dia muntah. Tak apa, formula dia relax. 1914. Okey, ni pencetus tau Perang Dunia Pertama. 1914 pada 28 Jun, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Nama player Archduke eh. Archduke eh. Pakcik mula dulu nak ingat pun muntah juga. Archduke nama dia. Pewaris takhta asal Hungary dan isterinya oleh pengganda Serbia. Okey, kalau orang tanya dekat mana ni, dekat Sarajevo eh, Bosnia sekarang. Okey. Dan Austria disokong oleh Jerman mengisytiharkan perang pada Serbia. Serbia pula disokong oleh Rusia dengan Perancis. Jerman diserang Perancis melalui negara berkecuali Belgium, menimbulkan kemarahan Britain. Britain pula musuh Jerman masuk campur. Britain minta bantuan Amerika Syarikat. Jerman serang kapal dagang Amerika Syarikat, melibatkan negara itu dalam perang. Gila sah cerita dia. Berbelit-belit tu lah. Okey, kita ambil sekarang. Tak ingat tau. Aku ajar tadi kan. Kalau biasa tanya, apakah pakatan negara yang wujud masa tu? Ingat pakatan. PT dengan KT. PT apa? Pakatan bertiga. KT tu kuasa tengah. Okey, ambil cerita sekarang eh. Cuba nampak tak? Nampak sini. Tak nampak? Okey, salin kejap. Ini Jai, J-A-I. Okey, mesti terus muda. Yes. Jai, BPR, Austria-Hungary, Serbia. Jai, Jerman, Austria-Hungary, Itali. BPR, Britain, Perancis, Rusia. Kau salin sekarang. Kamu cerita ramai. Jerman, Austria, Hungary, Itali. BPR, Britain, Perancis, Rusia. Ini Austria, Hungary eh. Okey. Cepat sikit nak terangkan ni. Pelajar yang baru masuk, ingatlah cara pakcik. Jangan hafal sejarah. No. Kerja bangang tu. Sejarah bukan untuk dihafal dek, untuk difahami. Bila kita faham, serius kita ingatkan.
Jai BPR eh. Jai Cat Gangster BPR eh. Bumi Putar Rockers. Ha, cik, contoh. Contoh eh. Okey. Kita buat sekarang. Okey. Dengar. Masa ni sebenarnya Austria-Hungary ni pemerintahan beraja, monarki. Dengar. Bakal raja, bakal raja Austria-Hungary pergi melancong, pergi tour. Ha. Masa ni bakal raja Austria-Hungary pergi melancong, pergi tour. Dia terserempak dengan pengganas Serbia. Pengganas Serbia, dia bunuhnya bakal raja tu. Okey, dengan isteri dia. Macam ulang balik eh. Masa ni lah. Ini punca dia. Bukan punca dia. Ini eh, yang punca berlaku tu. Okey. Masa ni, bakal raja Austria-Hungary pergi melancong. Dia terserempak dengan perganas Serbia. Serbia. Pergi melancong eh. Melancong. T dengan R. T-R. T. Tadi kan tak pernah buat. T huruf apa tadi? T nombor berapa? T. Nombor apa ni? Satu. Satu. Betul tak? R. R nombor berapa tu, dek? Tadi kita buat R. Nombor empat. Yes. 1914, bakal raja Austria-Hungary telah dibunuh oleh pengganas Serbia. Okey, nampak tak ni? Ni dia. Austria-Hungary. Zak. Ha, tu dia. Masalah timbul dekat Austria-Hungary sebab bakal raja dia mati kena bunuh oleh pengganas Serbia. Dia seorang juga tak. Dia dengan bini dia kena bunuh eh. Bernama Sophie. Sian eh. Okey. Kita bayangkan ni cerita dia, kita bayangkan. Masa kena bunuh tu, dia ketembak. Boom, boom. Aduh, aduh, aduh. Bap, dia mati. Macam tu cerita dia kan. Macam cerita, cerita kartun nak rasa kan. Ha, ha. Macam ulang balik eh. Bakal raja Austria-Hungary telah dibunuh oleh pengganas Serbia. Dia tembak macam tu eh. Pengganas Serbia dia tembak bakal raja Austria-Hungary. Aduh, aduh, aduh. Ha. Masa kena tembak tu kita bayangkan. Dia kata apa? Aduh, aduh, aduh. Kan? Aduh, aduh nama dia. Okey? Ha. Masa kena tembak disebut aduh, aduh, aduh. Kenapa disebut aduh? Sebab nama dia Ashduk. Ha, tu dia. Nama dia ialah Ashduk Franz Ferdinand. Okey, korang. In case lah, in case. Pakcik tak pernah jumpa soalan ni. Tapi in case saya boleh tahu kan. Tiba-tiba keluar soalan ni kan. Siapakah nama bakal raja Austria-Hungary yang telah dibunuh oleh pengganas Serbia? Kau bayangkan. Oh, masa tu pengganas Serbia dia tembak bakal raja tu, dia kata aduh, 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 aduh. Ha, nama dia Ashduk Franz Ferdinand. Kau salin sekarang. Okey, boleh eh, boleh eh. Cuba dah eh. Kita buang. Ha, ni pakcik akan sebut banyak kali tau sebab takut korang lupa. Semula. Okey eh. Jai BPR. Ini kuasa tengah, ini pakatan bertiga. Okey, masa tu masalah tu timbul bila A. A ni kat ujung ke kat tengah? Dekat tengah kan? A, nampak tak? Tu nama dia kuasa tengah. Sebab dekat tengah ni ada problem. Dengar-dengar eh. Cerita dia. Masa tu bakal raja Austria-Hungary pergi melancong. Apa melancong bahasa Inggeris? Tua. Apa tua? T dengan R. Betul tak? T nombor apa? Satu. R tu nombor apa? Empat. 1914. 1914 bermulanya Perang Dunia Pertama. Bila bakal raja Austria-Hungary secara tiba-tiba dibunuh oleh pengganas Serbia. This one. Nampak tak ni? Austria-Hungary ni dah bakal raja tak ada dah. Kelah kabut. Jerman nampak? J ni Jerman. Jerman kan sekutu kepada Austria-Hungary. Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia. Ha. Bukan serang, belum. Hanya isytiharkan perang saja terhadap Serbia. Sebab geng dia mati kena bunuh. Nampak tak ni? Jerman kan J anak jantan. Ha. Ni tak bab tiga kita buat. Ha. Jerman kan J anak jantan. Okay? Ha. Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia. Masalahnya, Perancis dengan Rusia, Perancis dengan Rusia dia sokong Serbia. Nampak tak ni ya? Ha. Jerman isytiharkan perang terhadap Serbia, tapi kat sini geng sana pula Perancis dengan Rusia menyokong Serbia. Kan? Tapi ini anak jantan. Kau tahu lah anak jantan ni kan? Eh,
kau sokong, aku dah marah kau sokong. Agak macam tu lah kan. Okey, sebabkan Perancis dengan Jerman sokong Rusia. Jerman terus serang Perancis dan melalui Belgium. Nampak tak ni? Jerman isytiharkan perang dekat Serbia. Masalahnya Perancis dengan Rusia menyokong Serbia. Jerman marah, dia terus tembak Perancis melalui Belgium. Nampak tak ni eh? Ha, dah perang dah. Bam! Settle. Okay, salin dulu. Boleh eh? Bila Jerman dia serang Perancis melalui mana? Belgium. Belgium pula kan dekat dengan Britain. Ini menaikkan kemarahan Britain. Ha, Britain ni marah je tapi tak berani pun eh. Dia marah je. Britain dia marah, oh hajar Jerman. Ha, dia marah je. Dia tak terima Jerman pun. Dia marah. Bila dia dah marah, dia buat apa? Dia minta tolong US. Ha, nampak tak ni? Ingat, bila Jerman ditembak, bila Jerman ditembak Perancis melalui Belgium, menaikkan kemarahan Britain. Britain kan satu geng dengan orang. Britain marah. Britain marah dia buat apa? Dia minta tolong US. Masalahnya dia lupa. J tu Jerman tu anak jantan. Dia minta tolong US, Jerman tak fikir panjang, Jerman buat apa? Jerman terus tembak US. Boom. Faham kau? Ha, serius bang, memang power. Eh? Macam Abang Nazri eh. Itulah bang Abang Nazri. Cik pasangan dia dipukul. Abang Nazri dengar eh. Pak cik pun seram eh. Buat-buat seram. Okey. Jerman terus tembak US. Bam. Maka masuklah habis eh. Ha. Jerman, Perancis, Rusia semua, Amerika semua dah masuk dalam Perang Dunia yang pertama. Salin sekarang. Boleh. Okey. Semula. Ha. Okey. Kita buat semula. Eh, ha. Supaya tak terlepas. Ini Jai. Ini BPR. Ini Belgium. Yang ini Serbia. Yang ini US. Okey, semula eh. Ha, ingat. Dulu ini Perikatan Kuasa Tengah. Yang tengah ni problem. Sebab apa? Bakal Raja A yang tengah ni, Austria-Hungary, bakal raja dia pergi melancong, pergi tua. Pergi tua. T1R4 1914. Dia terserempak dengan pengganas Serbia. Pengganas Serbia terus tembak bakal raja Austria-Hungary. Kau hajar Serbia ni. Serbia ni memang kau hajar, negara kau hajar eh. Dia terus bunuh bakal raja Austria-Hungary. Dia tembak. Aduh. Nama dia Archduke. Sebab kata aduh tadi. Ha, betul tak? Archduke Franz Ferdinand dibunuh. Zap. Habis. Ni. Jerman marah. Gang dia kena tembak. Jerman isytiharkan perang dekat Serbia. Yang tadi kan? Belum perang. Baru isytiharkan perang. Masalahnya, Perancis dengan Rusia ni menyokong Serbia. Kan? Dia sokong. Dah tahu Serbia tu jahat, Perancis dengan apa? Jerman disokong pula dah Serbia. Perancis dengan apa? Perancis dengan Rusia disokong juga Serbia. So Jerman marah. Jerman marah tu. Jerman buat apa? Jerman terus tembak Perancis gap melalui Belgium. Tadi tu? Ha. Melalui Belgium. So Britain marah sebab dia yang dia kena. Britain minta tolong US, Jerman terus tembak US gap. Habis. Habis terlibat semua orang dalam kancah perang. Negara kita terlibat tak? Kita tak terlibat. Eh? Kita jata pun tak ada. Eh? Ha, kita masa tu ada apa? Eh? Ada biji getah kan? Ada biji timah nak lawan macam mana kan? Takkan nak bagi getah pun kan? Eh? Tak boleh. So Malaysia tak terlibat. So Perancis dengan Malaysia ni minta tolong US. Yang minta tolong US tu Britain. Ha, dek, yang minta tolong US ialah Britain. Ha. US apa? Britain minta tolong US, Jerman terus tembak US. Ha. Anak jantan, macam Pak Nazri. Okey, faham eh? Okey, Sadil. Dah boleh?
untuk tamatkan perang. Ah, ini formula, ni formula je, bukan betul-betul eh. Formula saja. Okey. Untuk tamatkan perang, Jerman semua ni, Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Tiga, semuanya ni formula dia eh. Jangan jangan tulis jangan cerita lah, bukan. Bayangkan, okey, mesti padam sekejap. Tak kau kau tukar. Untuk menamatkan perang, semua pihak yang terlibat tadi berkumpul dalam tap mandi. Bodoh cerita tu kan? Semua berkumpul dalam tap mandi. Ini formula je. Berkumpul dalam tap mandi. Kau tu tak tap mandi? Tap mandi tu berkumpul situ bincang macam baik. Okay? Kita masuk dalam tap ni bukan tap mandi. Untuk bincang macam baik. Okay? Macam mana rupa tap mandi tu? Bayangkan. Tap mandi kan? Rupa tap mandi tu putih dan bersih. Warna dia ialah putih dan bersih. Settle. Macam ni tau. Kalau SPM keluar, ceritakan tentang tentang pengakhiran, the ending of First World War. Macam mana ditamatkan? Okey, macam ni. Kau bayangkan, oh, perang dunia pertama masa nak tamatkan tu, semuanya berkumpul dalam tap mandi. Tap mandi tu rupa dia putih dan bersih. Putih dan apa? Bersih. Maka termentailah perjanjian bersih. No. Perjanjian Versailles. Bersih tukar jadi Versailles. Ha, faham ni? Okey. Ha. Ingat tau, kalau dia tanya peksa, apakah perjanjian yang menamatkan perang dunia pertama? Jawapan dia, putih dan bersih. Bersih, Versailles. Perjanjian Versailles. Versailles eh. Kumpul nama apa tadi? Dalam tap mandi. T dengan B. T. T nombor apa? T nombor satu. B. B nombor apa dek? Nombor 9. 1919, perjanjian Versailles ditandatangani di antara semua pihak yang terlibat dalam perang. Okey, Amerika tak? Amerika jadi negara yang berkecuali. Pada tahun ni, kau salin sekarang. Boleh eh? Okey. Boleh ingat tak ni? Ingat tau. Kalau peserta tanya, apakah perjanjian yang menamatkan perang dunia pertama? Ingat. Perang pertama, mereka semua berkumpul dalam dalam tap mandi, tap TB 1919. Warna tap tu putih dan bersih. Bersih, Versailles. Okey, tu keluar. Dia tanya pula, siapakah nama bakar Raja Austria-Hungary tu? Oh, dia pergi melancung, kena tembak. Dia kata, aduh. Siapa nama dia? Archduke Franz Ferdinand. Kau nampak tadi eh? Serius, boleh ingat balik. Boleh ingat balik. Siapakah anggota kuasa tengah? Ingat, yang tengah tadi ni. A tengah tadi. JAI, J-A-I. Jerman, Austria-Hungary dengan Itali. Yang sana tu, BPR. Britain, Perancis, Rusia. Boleh ingat kan? Ingat dek? Ini formula bayangan. Kau kena bayangkan tu. J-A-I, BPR. Serbia sebelah tu US. Ingat tu je eh. Okey, pergi terus. Kesan perang. Okey dek. Perang dunia pertama dia tamat okey eh, perjanjian Versailles tahun 1919. Tapi perang dunia pertama dia tamat sebelum tu lagi. Pada 1918 dah habis dah. Okey. Tahun depan tu lah barulah perjanjian Versailles ditandatangani ni. Jangan confuse tau. Okey, pergi terus. Kesan perang segi politik, menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Persidangan damai bawa kepada perjanjian Versailles. Perjanjian itu mengubah peta Eropah, membentuk negara baru. Bentuk Liga Bangsa. Eh? Okey. Matlamat dia menjaga keamanan, keselamatan, kerjasama antarabangsa. Ahlinya negara-negara bersekutu kecuali Amerika. Amerika tak masuk. Dia jadi negara berkecuali. Eh? Apa tadi? Eh? Perjanjian Versailles. Ya. Versailles. Tengok sini. Huruf apakah yang paling banyak ke sini, dek? Huruf apa yang paling banyak yang menonjol? Huruf L, betul tak? Mewujudkan L, apa L? Liga Bangsa. Okey. Masa ni PBB belum ada. Yang ada LB, Liga Bangsa. Perjanjian Versailles mewujudkan Liga Bangsa. Boleh, ya? Sana. Okey, padam.
Okey korang. Okey eh. Tengok. Segi ekonomi berperang kan, ni boleh agak. Negara berperang alami inflasi dan hutang perang tinggi. Usilah. Betul lah ni eh. Pakatan B3 belanja 125 bilion. Apa? Banyak eh. Perkataan kuasa tengah belanja 60 bilion. Inflasi dan pengangguran berlaku eh. Pasaran dunia mula diambil alih oleh Amerika dan Jepun. Ini dulu budak tanya pakcik. Pakcik, ni kan perang kan? Macam mana pula Jepun dengan Amerika jadi kaya ni? Dia kata. Macam pelik. Ha, nampak tak ni? Ini terasai oleh Britain. Negara usia ini sebab Britain hilang 1/3 daripada perdagangan luar. Okey. Ini yang budak tanya pakcik. Pakcik, macam mana pula Amerika Syarikat jadi kaya? Lepas perang. Bukankah perang amat susah? Okey, senang je. Amerika Syarikat dia jadi kaya sebab mereka merupakan antara pengeluar senjata dunia. Dek, kalau perang, kalau perang kan, engkau cari senjata ke, engkau cari selipar? Ha, macam senjata tu lah. Amerika kebetulan pengeluar senjata. Mak datuk, ha, kau-kau demi kaya. Ha, dia soalan Amerika daripada negara biasa-biasa, gap menjadi negara antara yang terkaya di dunia masa tu. Nampak tu ni eh? Jepun sebab teknologi lah. Dia mula, Jepun ni dikerja keras nak bangun balik negara dia. Yang mati ramai. Okey, ha, ni boleh verifikasi sendiri. Betul eh? Okey, kita revise sekejap. Jangan lupa tau. Perang Dunia Pertama. Bakar Raja Austria-Hungary pergi melancong tua. TR 1914. Terserempak dengan Perganas Serbia. Dia tembaknya Bakar Raja tu. Aduh, aduh, aduh. Nama dia Archduke Franz Ferdinand. Okey, beringat tadi kan? Okey, pergi terus. Perang Dunia Kedua. Boleh eh? Ha? Cikgu laju sikit eh. Kau macam nak kau pandai ni. Tengok. Faktor Perang Dunia Pertama, kedua, kegagalan perjanjian universal. Tadi kau ingat tadi tak? Untuk menamatkan Perang Dunia Pertama, semuanya berkumpul dalam tap mandi kan? Tap mandi. Tap. T-B. T itu satu, B itu sembilan. 1919. Warna tap tu putih dan bersih. Perjanjian Versailles. Ingat tadi tak? Versailles tu pula banyak huruf apa? Banyak huruf L. Liga Bangsa ditubuhkan. Okey? Masalahnya, perjanjian Versailles tu dia tak berjaya, gagal. Diorang langgar. Jom kita baca sekarang. Tengok. Kegagalan perjanjian Versailles menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama dan perubahan politik di Jerman, Soviet Union, Itali, Jepun. Ha, ni pernah orang tanya dulu. Pakcik, Soviet Union tu mana? Rusia, adik. Ha. Nama lain dia Soviet Union. Kita panggil Rusia. Senang sebut kan? Ekonomi pula, kemelesetan berlaku pada awal 1930-an. Okey, tengok baca sekarang. Perjanjian Versailles menaikkan hasil tak puas hati pemimpin, terutamanya Jerman. Okey. Kau tengok perang tadi kan? Yang mulakan perang tadi, Serbia lah, betul tak? Serbia ada tembaknya Bakar Raja Austria-Hungary yang tu, aduh, 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 kan? Serbia tembak kan? Tapi dalam perang tu, Jerman dipersalahkan. Sebab apa? Yang menembak perang besar-besaran tu Jerman. Ha. Serbia tu ditembak Bakar Raja je. Dia pencetus perang je. Ha. Maksudnya, yang ketua paling jahat tu sebenarnya ialah Serbia lah sebenarnya. Tapi Jerman yang serang besar-besaran. Ni tadi ya, dia serang Perancis tadi melalui Belgium. Ni tadi, okey. So Jerman dipersalahkan. Jerman dipersalahkan, Jerman kena buat apa? Okey, Jerman hilang tanah jajahan, dia kena bayar pampasan. Negara yang diserang tu dia kena bayar pampasan dan juga dia arahkan mengurangkan saiz tentera. Jerman kan tentera besar kan, kena kecilkan tentera dia. Ha, tinggal berapa orang je. Eh, kebetulan masa tu muncul pula seorang ni. Ya rupa dia macam Abang Nazri. Siapa nama dia? Adolf Hitler. Ha, nampak tak ni? Kau tak cerita yang cerita. Oh, yang cerita tu kan. Yang lain tak. Itu geng-geng ha, Nazi kan. Nazi? Ha. Nampak tak? Nazi. Asalnya Nazri. Ha, nampak tak kau eh? Ha, punca dia. Ha. Lepas tu pakcik kasi saja panggil Abang Nazi tu Nazi tak? Sebab Nazi tu cuma letak R tengah. Jadi Nazri. Abang Nazri kau. Ha. Masa tu Adolf Hitler muncul dekat Jerman. Dia jadi ketua presiden kat situ. Dia buat apa? Kau? Dia langgar terus perjanjian Versailles. Dia bina angkatan tentera yang besar. Apa? Gempak kau? Ha. Nampak tadi eh? Baca ulang balik. Tadi kan perjanjian bersih Versailles tadi kan? Gagal. Jerman tak puas hati. Dia kena hilang, dia dah hilang tanah jajahan. Kena balak bayar pampasan. Tentera pula kena kecil. Mana puas hati? Kan? Ha. Muncul Adolf Hitler kan? Ha. Daripada tentera Nazi. Sorry. Nazi tadi kan? Dia buat apa? Dia langgar perjanjian Versailles. Dia besarkan angkatan tentera dia. Dia tak nak bayar pampasan. Dia kata apa? Apa hal pula? Kau nak kau cari sendiri duit kau. Ah, macam tu dia kata kan? Agaknya lah eh.
Cakap Melayu rupanya dia. Okey. Itu dekat Jerman. Dekat Rusia pula kau tengok. Dekat Rusia berlakunya perang saudara. Civil War. Alamak tersebut pula eh. Civil War. Teringat cerita pakcik berlakon dulu. Civil War. Tengok. Tengok tak? Civil War. Avengers Day. Pakcik berlakon. Aku pegang tiga watak tu. Iron Man. Thor dengan Captain America. Tiga watak pakcik pegang. Kau tak ingat kot. Sampai hati eh. Okey. Rusia berlakunya perang saudara dek. Dulu pun ini pun berat tanya pakcik. Pakcik perang saudara tu guna pakcik. Nama perang saudara maksudnya perang di antara Rusia lawan Rusia. Ha, dalaman, perang dalaman. Faham ni? Itulah perang saudara. Macam Avengers, geng-geng berperang macam itulah. Di Rusia berlakunya perang saudara, civil war. Komunis mengalahkan pihak lawan dekat Rusia juga. Tapi dibantu oleh Amerika Syarikat, Britain, Perancis dan Jepun. Okay? Vladimir Lenin nama dia. Lenin eh. Mengukuhkan ideologi komunis di Rusia. Kemudiannya digelar Kesatuan Republik Sosialis Soviet ataupun Union of Soviet Socialist Republic. Senang eh, kita panggil USSR cukup eh. Boleh-boleh mulut aku sebut eh. Bila Lenin dah mati, pengganti dia Joseph Stalin. Oh lemak. Okey. Tadi Jerman kan. Jerman tadi tahu kan. Ha, tahu kan Hitler yang geng Abang Nazri ni eh. Dia kuasai. Rusia pula, Rusia this one. Rusia ni rahsia dia terdapat pada SI. Berlakunya civil war. Ha, kira. Berlakunya civil war. Kan? Ni jangan salah tak apalah sikit eh. Si perang saudara. Dalam Rusia berlakunya civil war, perang saudara. Orang Rusia berlawan dengan orang Rusia. Yang menang dia orang Rusia. Yang kalah siapa? Rusia juga. Pelik tu kan? Ha, yalah orang Rusia lawan orang Rusia, menang dia Rusia lah. Yang menang tu ialah kerajaan komunis. Okey? Ha. Masa ni lah komunis kuasai dekat Rusia. Ingat tau? Ha. Kalau komunis kuasai kat Rusia, kau ingat? Komunis. Ingat dua kakak. Kak apa? Okey. Kak Lina. Last kali. Kak Siti. Ha. Okey? Ha. Ni. Kak apa? Kak tu stand for komunis. Mula-mula komunis dikuasai oleh Kak Lina. Kak apa? Lenin. Bila Lenin dah mati, diganti oleh Kak Siti. Apa Siti? Stalin. Ha, nampak tak ni eh? Ha. Nama Melayu pula eh. Kak Lina dengan Kak Siti. Faham ni eh? Ingat balik semula. Kalau keluar tentang Rusia, ingat. Rahsianya tetap pada huruf C. S-I. C apa? Civil War. Berlakunya perang saudara. Orang Rusia berperang dengan Rusia. Maka orang Rusia yang menang. Yang menang tu ialah daripada fahaman komunis. Ingat komunis, ingat Kak. Kak apa? Kak Lina dengan Kak Siti. Kak Lina tu maksudnya Stalin. Eh, Kak Lina tu Lenin. Bila Lenin telah meninggal, digantikan oleh Kak Siti. Apa dia? Stalin. Dua-duanya komunis. Kong salin sekarang. Okey boleh ya, pergi padam eh. Yes, so sebab utama Perang Dunia Kedua sebab melanggar perjanjian Versailles. Tu dia. Ya. Yeah. Okey. Ada pada tulis dia kata Pak Jerman tu pening sikit. Okey, pacu ulang balik Jerman. Yang pening tu Jerman senang. Ikut perjanjian Versailles yang dipersalahkan Jerman tadi. Jerman kena bayar pampasan. Jerman dipersalahkan. Jerman hilang tanah jajahan. Jerman, jarang akan mengecilkan tentera. Masa tu pula, Presiden Jerman muncul yang kejam tu. Hitler, nampak tak? Kau tak pernah dengar Hitler? Impossible tak pernah dengar eh. Asal dunia tahu Hitler siapa. Hitler tu lah kawan baik Abang Nazri. Daripada tentera Nazi. Hitler ambil alih, Jerman, dia langgar perjanjian Versailles. Dia tak nak bayar pampasan, dibesarkan tentera dia. Ha, tu dia. Itu Jerman. Senang ni. Kau susah pun. Rusia tahu kan? SI. Civil War. Yang tadi eh. Ha. Kak Lina diganti dengan Kak Siti. Ha, senang eh. Orang Melayu tu. Tak sangka. Aku confused lah. Itali. Pergi Itali pula. Pimpinan Benito Mussolini. Oh.
Ni kalau tengok video kan, kalau tengok video ni best cerita tentang Mussolini yang cerita dia. Best cerita dia. Itali pimpinan Benito Mussolini telah jajah Habsyah dan dia telah ceroboh Perancis. Itu cerita dia. Alamak. Itu je. Okey, Itali. Dalam peza, kalau kau nampak tentang Perang Dunia Kedua di Itali, melibatkan Itali, bukan di Itali, melibatkan Itali, Isman. Ha. Kalau di video lama ni, Abang Aziz sebut, Itali. Macam tu, Aku ingat video tu, Ha. Orang nampak Itali, pacar nampak Ali. Ejen Ali. Ali, Ejen Ali. Kau tahu tak? Kita wayang tu Ejen Ali. Pakcik, Ejen Ali tu okeylah. Tapi cik suka yang Upin Ipin tu . Serius kau? Gempak gila dia punya video tu kan. Macam tu lah. Okey, Ejen Ali . Ejen Ali banyak kawan ke banyak musuh? Ejen Ali banyak musuh orang jahat kan? Ejen Ali banyak musuh. Okey, tu dia. Ingat tau? Kau nampak Itali, kau nampak Ejen Ali. Ejen Ali banyak musuh. Pemerintah Itali, Benito Mussolini. Ha, itu dia, betul tak? Kata orang, Itali, pimpinan Benito Mussolini. Sebab dia banyak musuh. Ha, musuh ni dia banyak musuh. Dia buat apa? Dia ish. Dia telah menyerang Habsyah. Okey? Dia dulu telah menyerang Habsyah. Dan juga, sorry, jajah Habsyah dan pernah menceroboh Perancis. Ha, salah, itu je. Itu paling basic dia. Okey, boleh pergi mandam . Okey, next. Tengok. Jepun pula di timur. Sibuk nak kuasai ekonomi. Timur dan bebaskan negara ini daripada penjajahan barat. Alah, Jepun. Kata Melayu lah masa tu. Okey. Masa Rusia berlakunya perang saudara, Itali pula banyak musuh, Mussolini kan. Jerman pula serang besar ke tentera. Jepun tak. Dia sibuk nak jajah negara timur . Dia serang Malaysia, dia serang Singapura, Jepun. Tak ada kerja kan? Ha, masa ni. Tentera dia masa ni bangang banyak. Macam tu. Nasibnya pakcik, masa ni pakcik kecil lagi . Masa Jepun menyerang Tanah Melayu, pakcik baru umur 14 tahun . Muda lagi. So, kata tak pakcik dah lawan dah. Macam tu . Ha. Abang Nazri sibuk ke Jerman. Ha, lupa diri dia tu . Ha. Apa? Tengok sini. 1929, kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat merebak. Amerika Syarikat tak mampu lagi bagi pinjaman pada Jerman. Okey, maka Jerman tak dapat bayar hutang perang. Okey, tadi. Betul tadi cakap sekarang? Jerman tadi, Hitler tadi, nampak tak? Hitler tak nak bayar pampasan. Sekali pandang, dia cakap, jahatnya tak bayar pampasan. Tak. Sebenarnya Hitler, dia tak bayar pampasan sebab Amerika lah. Sebab yang bagi pinjaman tu Amerika Syarikat, dek. Masalahnya Amerika mengalami kemelesetan ekonomi. So, Amerika tak dapat nak bagi pinjaman. Bila tak dapat bagi pinjaman, Jerman tak ada duit. Betul tak? Jerman pun tak bayarlah pampasan perang. Itu cerita dia. Itu kena kaji dulu dia. Yang main tuduh, kaji dulu. Sian Jerman. Tiba-tiba lah sama Jerman. Pahala aku ni. Okey? Tengok. Amerika Syarikat tak mampu bagi lagi pinjaman pada Jerman. Maka Jerman tak dapat nak bayar hutang perang. Bila masalah ekonomi, maka Eropah lain kurangkan peruntukan ketenteraan. Jerman tak. Masa negara lain kurangkan peruntukan ketenteraan, Jerman dikukuhkan ketenteraan. Pula dah. Dia buat perluasan kuasa, dia nak alihkan perhatian rakyat daripada masalah ekonomi. Perkara sama berlaku dekat Jepun. Faham ni . Ni. Perang Dunia Pertama, Kedua. Okey, kita baca lah. Ini dah masuk dah. Lukisan dia. Perang Dunia Kedua. Okey, baca lukis dulu. Ni cerita dia. Ni US. Sekejap. Ni US. Yang ni Jepun. Yes. Ini Perang Dunia Kedua. Kong salin sekarang. Thank you.
Okey, okey. Dah dah. Okey, dah boleh eh? Jerman, Itali, ni Jepun. Yang ini Poland, dek Poland. Britain, Perancis, Rusia, US. Okey. Ini peran yang kedua pula. Jom kita baca. Lepas baca ni, pakcik bagi formula. InsyaAllah, pengingat terus. Ish. Tak rasa benar lah. Okey, tengok-tengok. Kita buat. 19, sorry. Perang Dunia Kedua berlaku bila Jerman serang Poland. Jerman serang Poland. Okey, manakala USSR, Rusia pula serang Poland. Jerman serang Poland, Rusia pun ni. Macam ni, terus ni. Jerman serang Poland, Rusia sedang Poland. Dua-dua serang Poland. Eh? Britain dan Perancis isytiharkan perang pada Jerman. Jerman je. Jepun serang mengejar Pearl Harbor di Hawaii. Musnahkan Angkatan Perang Amerika Syarikat. Jepun duduki tanah Melayu dan Singapura lepas dapat kalahkan Britain. Amerika Syarikat pula sertai kuasa bersekutu. Okey. Manakala kuasa paksi Jerman, Itali dengan Jepun. Okey. Okey, kau cerita dia. Dengar. Ingat tau? Perubahan berlaku dekat negara Eropah. Eh? Ini punca Perang Dunia Kedua. Dekat Rusia tadi ada Rusia CC. Civil War, Perang Saudara tadi. Di antara mula Kak apa? Kak Lina kan? Kak Lina, Nina meninggal, digantikan dengan Kak Siti. Eh? Kak Lina tu Stalin, Lenin dibanti digantikan oleh Siti. Stalin tu tahu. Itali tadi, Ejen Ali, dia banyak musuh. Benito Mussolini pernah jajah Habsyah. Tadi kan? Jepun pula sibuk nak kuasai kuasa timur. Boleh kan? Jerman pula tadi Hitler muncul. Settle eh? Okey, tengok. Tahun 1939. Okey, tengok. Jerman tadi ingat tak? Dia langgar perjanjian Versailles, dia besarkan tentera dia. Rusia pula masa tu apa tu komunis kuasai. Lenin dan kuasai kan. Stalin kat Siti eh. Rusia pun besar tentera, Jerman pun besar tentera. Dah besar tentera ni. Nak tembak siapa? Pulak dah. Kan? Takkan tembak kambing kot. Tentera besar kan. Mereka pun tembak siapa? Mereka tembak Poland. Zas. Jerman tembak Poland ni formula je, bukan betul-betul lah formula. Nak ingat Poland ni pakcik formula dulu eh. Jangan sensitif eh. Ni formula je eh. Pakcik bayangkan PO tu pondan. Anak jantan nampak pondan. Mesti dah marah kan? Anak jantan terus tembak pondan. Bang. Jerman terus tembak Poland. Rusia pun sama menyebuk pun tembak Poland. Dah. Hancur lebur ni Poland. Faham ni? Ni dia perang. Ingat, Perang Dunia Kedua berlaku bila Jerman tembak Poland, Rusia tembak Poland. Dua arah. Gap, hancur. Poland pun hancur. Faham ni eh? Settle. Yang pelik tu, Jerman tembak Poland, Rusia tembak Poland. Masalah yang pelik itu apa ni? Britain dengan Perancis, dia salah ke Jerman tak dah? Habis Rusia tak salah. Rusia tak salah. Rusia kan geng dia. Satu pakatan eh. Kuasa bersekutu. Nampak tadi eh? Jerman tembak Poland salah. Rusia tembak Poland tak salah. Dia bersalahkan ialah Jerman seseorang. Okey eh? So, masa dah perang ni kan, masa salah menyalah ni, maka berlakulah Perang Dunia yang kedua. Seingat eh? Punca dia ialah perjanjian pelanggaran perjanjian Versailles. Permulaan dia bila Jerman dan Rusia tembak Poland. Bila Jerman tembak Poland, Rusia tembak Poland, Jepun mula-mula dia tak terlibat lagi Perang Dunia Kedua. Tak terlibat. Tapi nak join sekalian. Untuk menunjukkan keteraran dia, Jepun pun tembak apa? Tiba-tiba Jepun. Gak, dia tembak US. Di Pearl Harbor. Tahu cerita TV tu kan? Di Pearl Harbor. Tiba-tiba je dek, Jepun tembak dia gap di Pearl Harbor. Hancur Pearl Harbor tu eh. Nampak tu ni kan? Semua terlibat dalam kancah perang sekarang. So Jerman, Jepun terus naik atas. Menyertai kuasa paksi jadi JGR. Boleh eh? US pun tembak dia pun. Dia naik ke atas. Jadi BPR US. Jadi negara-negara yang bersekutu. Malam ni, kau salin sekarang. Ini Itali eh.
Okey, pecah padam eh. Cepat sikit. Satu, dua, tiga. Tak punya formula ni. Okey. JI, Jepun di atas. BPR, US di atas. Yang tadi Poland, P, Poland eh. Betul. Ulang balik. Jepun, sorry, Jerman tembak Poland, Rusia tembak Poland. Britain dengan Perancis salahkan Jerman. Mereka isyarkan perang terhadap Jerman. Jepun buat apa? Jepun tiba-tiba dia tembak apa? Dia tembak US. Dah perang. Okey, faham ni? Macam manakah perang dunia kedua ditamatkan? Senang. Semua negara ni mereka serang Jerman. Bang, Jerman hancur ni. Ha. Semua negara tadi banyak menyerang Jerman. Jerman hancur. Maka pecahlah Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Belum. Bila Jerman dah hancur, seorang lagi yang masih hidup. Siapa dia? Jepun. Tantang. Ha, kau tahu tak? Masa Jerman dah kalah, Jepun masih gah ni. Jepun masih gah. Jepun masih ada eh. Masih power. So apa tahu? Jepun ni, dia kerap menyerang Amerika. Tak ada kerja kot. Last kali Presiden Amerika menjadi trauma. Dia jadi trauma sebab kena serang dengan Jepun je. Nama yang Presiden Amerika yang trauma tu nama dia Truman. Tu dia. Presiden Amerika menjadi trauma. Nama dia ialah Truman. Apa Truman? Harry Truman. Yes. Jom baca. Tengok eh. Kuasa bersekutu selesaikan masalah di Eropah bila Jerman dikalahkan. Okey, ni tahun Mei 1945 eh. Kekalahan Jerman mengalihkan perhatian kuasa bersekutu kepada Jepun di Asia. Walau Amerika Syarikat menang banyak perang dengan Jepun, tapi Jepun masih degil. Jepun kata ulang, dia degil orang dia, dia berani eh, kat kepala sikit. Alasan mengelakkan tempoh perang yang lama, dia hilang nyawa. 6 Ogos 1945, Presiden Amerika Harry Truman yang trauma tadi kan. Dia lah ni, yang trauma tu lah. Dia mengarahkan campak bom atom. Harry Truman yang trauma tadi, dia mengarahkan campak bom atom pertama di Hiroshima. Dan 2 hari kemudian, dicampak pula ke Nagasaki. Musnah, hancur lebur Jepun. Lepas tu tamatlah Perang Dunia yang kedua. Ingat tau. Perang yang kedua tadi berlaku bila Jerman tembak Poland. Rusia tembak Poland. Tapi ending ni last sekali bila bom atom dicampakkan ke Hiroshima dan di Nagasaki. Faham ni eh? Dia kata apa? Yang bom atom dekat Hiroshima tu nama dia Little Boy. Okay, dekat Nagasaki tu nama dia The Fat Man. Fat Man eh. Itu dia lebih besar kot. Okay. Musnahlah negara Jepun masa tu. So, Jepun musnah saja, Jepun terus menyerah kalah. 1945. So, 1945. Jepun terus menyerah kalah. So, tamatlah Perang Dunia Kedua. Okay? Salin sekarang. Okey, boleh dia eh. Okey, tengok. Kesan perang di Eropah. Runtuh sistem imperialisme barat. Tanah jajahan dapat kemerdekaan. Amerika Syarikat beri kemerdekaan kepada Filipina. Indonesia pula merdeka daripada Belanda. India dan Tanah Melayu daripada Britain. PBB terbentuk. Perang dingin muncul. Perang dingin eh. Jerman pecah jadi Jerman Barat dengan Jerman Timur. Itu dia. Ini kena ingat sendiri lah. Tiap formula sebab senang gila. Okey. Okey, itu saja. Percepatan sekejap. Okey, korang. Okey, kena ingat tau cerita ni eh. Okey. Kesan perang tu tak cakap eh. Boleh ingat sendiri sebab senang. Lebih kurang. Okey, korang. Tadi kan, masa perang dia pertama habis, perjanjian Versailles tadi kan. Ingat tak tadi? Dia banyak huruf L. Dia wujudkan Liga Bangsa. Tapi perang Liga Bangsa tu, dia nak halang tau. Perang akan datang. Tapi berlaku perang tak? Berlaku eh. Tetap juga berlaku Perang Dunia Kedua.
Maksudnya Liga Bangsa tu gagal. Bila Liga Bangsa dah gagal, 1945 Liga Bangsa digantikan dengan PBB. Ha. PBB tahu kan? Yang ada sekarang ni PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dulu tak ada dek. Lepas Perang Dunia Kedua lah munculnya PBB untuk menggantikan LB, Liga Bangsa. Faham-faham ni eh? Itu jawapan dia. Pak Salin sekarang. Okay. Okay dah. Lagi minit habis. Okay, kita revise sekejap. Perang dunia ada dua. Perang dunia pertama dengan perang dunia kedua. Okay. Perang dingin kita ajar next week. Bukan next week. Another week. Okay, adik-adik korang. Next week, kelas diambil alih oleh cikgu ni, Kamaldin. Dia akan ajar teknik menjawab. Okay, sebab tahun depan itu dah hujung tahun eh. Kamaldin akan ambil alih. Pakcik harap semua pelajar dapat hadir sebab dia ni, Ahmad ni seorang penanda peksa SPM. Dia sangat pakar dalam pemakaian dan everything. Dia pakar. So, tolong hadirkan diri tau. Tolong hadir eh. Okay. Pada pelajar-pelajar yang baru start eh. Boleh ni dia. Ni buku pakcik guna. This one. Okay. Siapa tempah, tempah buku ni. Murah je. Full color eh. Form 5. Hanya RM5 saja full color. Siapa nak beli boleh. Okay. Dan posting. Dia punya post. Postage. Posting pula. Postage. Ialah ni eh, postage lain eh, postage ialah RM8. Nak jimat duit dek, engkau kumpul nama 2 hingga 14 orang, gunakan satu alamat, kami post kan tak, RM8 tu boleh share 14 orang. Memang jimat duit, buku RM5 je. Tapi siapa tak beli tak apa dek, sebab modul kami bagi setiap minggu, jangan risau. Ni siapa nak beli, nak buat kenangan, sebab orang melupakan silibus terakhir KBSM. Tahun depan dek, sejarah KBSM tak ada dah, KSSM. Yang jauh lebih susah. Faham ni eh? Ha ni eh. Nampak kenangan dah. Tertua nanti kan. Mana tahu kan. Kalau banyak umur tertua nanti kan. Bapak dulu pakai buku ni. Macam tu kan. Okay. Saya silap pakcik. Pakcik minta maaf. Okay. Pada yang belum daftar. Daftar terus. Jumpa lagi pada minggu depan. Ingat minggu depan hadir eh. Kelas oleh cikgu Kamaldin. Tahun minggu depan tu. Pakcik muncul semula. Okay. Untuk buat sambungan 49. Bye bye. Assalamualaikum.